para pengungsi di camp Balu Kali untuk sebanyak pembagian berlanjut lancar karena dibantu oleh tentara Bangladesh dan juga mereka bisa menerapkan sistem yang rapi sebelum diambil alih oleh militer. Sistem pembagian ini terjadi kegaduhan di antara pengungsi sehingga menimbulkan perkelahian sampai ada yang sekarang sudah ditangani oleh militer. Ini adalah antrian pengungsi dari Rohingya di Camp Balu Kali Cox Bazar Bangladesh yang akan menerima bantuan paket sembako dari saudara-saudara mereka dari Indonesia melalui Lasnas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Antrian ini diperkirakan sekitar 1.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga. Mereka mendapatkan bantuan berupa 7 item sembako ya, seperti beras, minyak, kacang-kacangan, gandum dan sebagainya, disertai dengan kain sarung dan kain untuk kaum perempuan. Kita lihat di sini pengaturan antrian cukup rapih dan tertib. Di bagian depan ini antrian untuk yang akan menerima bingkisan sembako. Di bagian belakang ini antrian tahap berikutnya. Diperkirakan nanti sebelum Jumat insya Allah sudah selesai semuanya. Terima kasih. Ini adalah antrian pengungsi Rohingya untuk barisan kaum wanita yang terpisah dari kaum laki-laki. Mereka ini antrian kedua, jadi setelah dipanggil oleh petugas dari Kesatuan Tentara Bangladesh, mereka maju ke depan untuk memasuki antrian paling depan untuk menerima paket sembako bantuan dari kaum muslimin Indonesia melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Mudah-mudahan mereka segera mendapatkannya karena mereka sudah mengantri selama hampir 1 jam.